Pemirsa, untuk pertama kalinya Kabupaten Rembang menjadi lokasi latihan bersama olahraga menembak metal siluet se-eks Karesidenan Pati. Latihan bersama ini merupakan upaya mengurangi aktivitas perburuan satwa sekaligus menjaring atlet olahraga menembak. Sebanyak kurang lebih 120 peserta yang berasal dari wilayah Pati, Kudus, Jepara, Grobogan, Blora, dan Rembang mengikuti kegiatan latihan bersama olahraga menembak pada Ahad lalu. Kegiatan rutin ini diselenggarakan oleh klub olahraga menembak yang ada di eks Karesidenan Pati. Untuk pertama kalinya, latihan bersama mengambil lokasi di Rembang, tepatnya di lapangan olahraga SMU Negeri 2 Rembang. Selain untuk menjaring atlet olahraga menembak, latihan bersama ini sekaligus untuk mengurangi aktivitas perburuan satwa yang masih kerap dilakukan oleh para penghobi menembak. Hal ini seperti disampaikan Ketua Panitia Kegiatan Toto Suprapto, yang juga Ketua Klub Silver Bullet Rembang. Untuk mengurangi aktivitas perburuan satwa itu sendiri, dan kami ingin mengalihkan aktivitas tersebut ke hal yang lebih positif, dalam hal ini perlombaan metal siluet. Latihan bersama kali ini juga dihadiri Kanit Humas Polsek Kaliori, Ibtu Masriadi. Pihaknya mengingatkan para peserta agar memperhatikan keamanan diri dan lingkungannya, utamanya saat sedang membawa senapan. Ini keamanannya tolong ditingkatkan, ya. Keamanannya terutama dalam pembawaan senjata api, ya. Karena sangat rawan senjata api, walaupun keadaan masih kosong, tetapi dimungkinkan, ya, senjata api ini masih ada isinya, ya, karena kelupaan, namanya manusia itu banyak lupa. Sementara Dan Ramil 13 Sedan, Kapten CBA Yuli Eka Triyono menyatakan mendukung kegiatan ini dan berharap latihan bersama seperti ini akan kembali digelar pada waktu mendatang. Sangat berharap sekali event ini juga tidak hanya sekali dilaksanakan. Kalau perlu mungkin tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali diadakan event-event seperti ini. Karena tujuannya diadakan event mengurangi perburuan-perburuan liar dan juga menjaring bakat-bakat atlet menembak. Kontributor Rembang, Jawa Tengah, Suharjo melaporkan.